Hi guys, video pertama untuk 2022. Setelah sekian lama aku tak buat video, last video adalah satu kemanisan di mana aku tengok KL menang Piala Malaysia. Okay, untuk musim baru ni, untuk cakap pasal musim baru mungkin nantilah next video. Sebab hari ni sebenarnya aku ada satu event yang sangat best untuk aku pergi. Ini adalah antara benda yang sangat menarik sebenarnya, especially bila bercakap pasal Kuala Lumpur. Seperti yang bukanlah nak kata korang tahu, mungkin kalau bukan daripada video aku tapi daripada info-info di media dan juga di daripada KL City sendiri, diorang ada buat satu partnership dengan SO Arena di mana mereka macam SO Arena jadi salah satu media rasmi lah, so-called media rasmi untuk Kuala Lumpur City pada season lepas. Dan selain daripada apa yang banyak benda lah yang diorang buat, macam selalu buat siaran langsung untuk pengenalan pemain baru, ada buat dia ajak player KL datang ke show diorang untuk jadi guest. So benda tu yang macam untuk menaikkan image KL dan juga populariti KL di kepada semua fans lah. Dan salah satu benda yang diorang buat, benda ni sebenarnya sangat menarik sebab diorang sebenarnya buat satu partnership dengan SO Arena di mana SO Arena buat ataupun bukan buat satu doku series untuk Kuala Lumpur. Kalau macam yang korang tahu, macam tengok dulu apa, macam dekat Netflix kan ada Sunderland Till I Die, and then dekat Amazon ada Manchester City punya Leeds United and then Juventus, dan macam season akan yang sekarang ni macam Arsenal lah yang buat kan. So ini adalah satu doku series pertama untuk pasukan di Liga Malaysia. Dan hari ini sebenarnya ada satu benda yang sangat menarik di mana setelah habis season lepas, diorang dah mungkin dah start untuk buat editing. Dan hari ini sebenarnya diorang buat satu premiere untuk episod pertama di Pavilion. So sekarang sebenarnya aku lagi Pavilion. Aku dapat jemputan daripada KL City. Sebenarnya diorang ada buat contest juga, so ada few fans yang akan pergi juga. Jadi aku ternanti-nanti nak tengok sebab dia macam, sebab aku dah tengok doku series macam Sunderland Till I Die, aku tengok Leeds United, banyak benda-benda yang di balik tabir dalam satu kelab bola sepak yang buat kita berminat nak tahu, macam hubungan antara pemain, coaches, management team, benda-benda macam tu lah. So benda ni menarik dan aku ternanti-nanti nak tengok apa hasil dia untuk Kuala Lumpur, team aku. Jadi untuk ni episod pertama, jom kita ke Pavilion. Ni pun first time juga, aku dah lama tak tengok movie kat Pavilion sebab diorang buat dekat Pawagam tau. Dan last aku pergi Pawagam kat sana adalah GSC, dan sekarang dia dah tukar jadi Dadi Cinema ke apa, aku tak ingat apa nama Dadi kot, macam Chinese punya chain. So let's go, tak sabar nak tengok. Jom Kuala Lumpur! Mana Dadi Cinema ni, kita dah jumpa. Tengoklah apa yang akan berlaku ni. Excited. Sebenarnya tersampai awal sikit. Di sementara tunggu kita mengopi dulu. Sebenarnya aku dah kat Dadi Cinema, dia ada cafe juga. So minum je lah kat sini, malas nak pergi tempat lain. Jadi boleh duduk dan tunggu. Nampak booth pun dah standby kat depan. Poster cantik gila, nanti aku tunjuk. Event nombor 3. Sekarang baru pukul 25 minit. Dia tak tahu siapa lagi yang akan datang. Cuma aku tahu ada seorang yang aku nanti-nanti kata datang. Jadi tunggu. Sekali-sekali
Tunggu ke paling tegar. Bersama Pos Terhangat Aisyah Arena. Ya, saya datang Arena sini Kamira. Untuk support. Oh. Dia adalah fan Selangor, sepertinya dia tak patut datang. Tadi macam nak pakai jersey KL ke tak? Nak pakai jersey KL ke dia tak? Selangor. Hello, hello. Sampai mati Kuala Lumpur. Major things, right? You guys won the Malaysia Cup, which is an incredible achievement by itself. And at the same time, everything was documented thoroughly in this documentary. So what was it like being involved in such a successful season, but at the same time a season that was, you know, generally documented pretty well? I feel very, very lucky. I know that many years from now, I'll be showing my children this documentary, which is going to be incredible. But I just have to give credit to everybody that made my experience here so special. And other than winning, which is obviously important, but we've developed a family here, and this first year has been amazing, and I hope that it continues that way. Yes, completely honest. Tell a lie to me. We have already edited all 8 episodes, you can be as honest as you can now. He told me that we need to do this because Astro is sponsor. Okay, selesai premier untuk Sampai Mati Kuala Lumpur docu series. Personally, aku rasa aku sebab aku fan KL, so aku akan bias lah. Aku sangat teruja untuk tunggu episod-episod seterusnya. Macam tadi diorang just siarkan first episode, memang sangat menarik. Dan aku borak-borak dengan kru diorang pun, dia kata dia akan makin lama makin best sampailah ke final Piala Malaysia nanti. Jadi kepada korang, jangan lupa untuk tengok doku series Sampai Mati Kuala Lumpur yang akan bermula pada 1 Februari nanti. Dia tak silap aku, dia 2 kali seminggu, tak sure hari apa, dan dia akan habis betul-betul sebelum Piala Sumbangsih. Just nice lah untuk tengok peak dia. Jadi kepada korang, jangan lupa tengok lah. Dan terima kasih kepada semua yang menonton vlog aku ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau ada apa-apa komen, jangan komen je lah. So kita menantikan season baru. Kalau ada rezeki dan kalau ada kesempatan, aku akan pergi ke Johor lah untuk Piala Sumbangsih. Hopefully kita nantikan. Jadi, terima kasih sekali lagi. Bye. Sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa, sampai mati Kuala Lumpur. Let's go.